Salam, kita ketemu lagi untuk membahas tentang tugas perniagaan, kemudian sumber hukum dagang, ya, yang merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup hukum dagang. Perlu mungkin sedikit saya ingatkan supaya Anda nyambung, ya, overlapnya di materi itu mesti ada overlapnya. Yang lalu sudah saya bahas tentang ruang lingkup hukum dagang, di mana di situ ya sudah dijelaskan tentang hubungan materi-materi yang kemungkinan besar akan kita bahas, misalnya seperti perjanjian jual beli, kemudian bentuk-bentuk perusahaan, kemudian apa yang perusahaan lakukan, ya misalnya melakukan perjanjian dengan perusahaan lain, kemudian go public, kemudian pasar modal, pailitisasi dan likuidasi, kemudian merger akuisisi, jaminan utang, asuransi, kemudian hak kekayaan internasional, keagenan dan distribusi, kemudian perlindungan konsumen yang paling belakang, ya, kemudian asuransi, perpajakan, sedikit bisnis internasional, kemudian hukum pengangkutan, ya, kemudian yang terakhir adalah penyelesaian sengketa bisnis. Nanti di dalam bahasan terakhir tentang penyelesaian sengketa bisnis, kita akan melihat dari segi litigasi dan non-litigasi. Terutama saya akan menekankan pada non-litigasi, karena litigasi Anda sudah belajar di dalam hukum acara perdata, dan sekarang sudah ada hukum acara perniagaan sebetulnya, ya. Kemudian karena ada peradilan niaga, nanti kita bahas itu. Kemudian yang hari ini akan kita bahas lebih mendalam adalah tentang sumber-sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang, ya, dulu waktu materi pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum, ya, atau sesuatu yang dapat menjadi bahan hukum. Itu namanya sumber hukum. Di mana tempatnya atau tempat ditemukannya atau asal muasal, itu namanya sumber. Nah, untuk sumber hukum dagang yang utama di Indonesia ini adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Nah, kebetulan yang saya punya ini gabung-gabung, ya, ada semua bidang hukum utama saya punya di sini dalam satu tempat. Ini juga tapi belinya setelah saya jadi dosen. Waktu jadi mahasiswa seperti kamu juga belinya ya satu-satu sesuai dengan kemampuan, ya. Tapi saya anjurkan Anda memiliki sumber-sumber hukum, ya. Kitab-kitab yang utama dalam belajar hukum itu Anda punya, itu baru namanya sarjana hukum. Kalau nggak punya satu pun, Kak Wahper punya nggak? Nggak punya. Kak Wahada nggak? Punya nggak? Nggak punya juga. Kak Wahpidana nggak punya. Terus apa yang kamu punya? Nah, nanti terakhir itu bukan sarjana hukum, namanya sarjana humor. Lucu jadinya, karena sarjana hukum tapi nggak tahu kitab-kitab utama di dalam kita belajar ilmu hukum, ya. Nah, ini ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang utama pada saat kita belajar hukum dagang di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini dalam satu kitab bergabung jadi satu, seringkali disingkat menjadi KUHAPER, ya, untuk bisa membedakan dengan KUHP. Sayangnya ini KUHP-nya yang dalam kitab ini adalah KUHP yang lama, ya. Saya belum memutakhirkan buku saya, salah satunya KUHP yang terbaru, karena memang merasa tidak prioritas, kan saya tidak mengajar di bidang hukum pidana gitu, walaupun tetap saya akan beli dan harus punya supaya bisa melihat tindak-tindak kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pidana di bidang hukum ekonomi dan bisnis, ya. Oke. Okay. Nah, baik KUHP dagang maupun KUHP perdata, sesungguhnya pada prakteknya sudah tidak digunakan 100%. Yang kita gunakan 100% itu adalah di ruang-ruang kelas seperti kita, ya. Justru yang dipakai adalah undang-undang nasional. Misalnya contohnya di dalam KUHP dagang, ini kan tinggalan Belanda nih, ya. Tinggalan Belanda mengenai aturan tentang pembentukan perseroan terbatas, misalnya, tidak lagi kita dan orang-orang pelaku bisnis di Indonesia, termasuk juga
profesi hukum, yaitu notaris yang sangat berkaitan dengan perusahaan misalnya, dia tidak lagi menggunakan KUH dagang dalam proses pembuatan atau pendirian perseroan terbatas, tapi menggunakan undang-undang nasional yang sudah kita punya, sehingga bahasan atau bab di dalam KUH dagang yang berkaitan dengan perusahaan ya sudah tidak digunakan lagi. Sesungguhnya keadaannya seperti itu, baik KUH dagang maupun KUH perdata ya. Jadi kalau orang awam bilang kita masih menggunakan KUH perdata atau KUH dagang peninggalan Belanda itu buat apa, sebetulnya tidak, pada prakteknya itu tidak, yang digunakan adalah undang-undang nasional. Dan jangan lupa penggunaannya menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis. Anda sudah belajar di pengantar ilmu hukum. Jadi apabila sudah memiliki undang-undang nasional, maka kita menggunakan undang-undang nasional itu dibandingkan dengan KUH dagang ya, apalagi dibandingkan dengan KUH perdata. Nah, di kelas-kelas seperti ini tetap perlu menggunakan KUH perdata maupun KUH dagang sebagai pemahaman terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip dasar di dalam KUH dagang. Ya, nanti Anda silakan buka apa sih bentuk pengaturan-pengaturan di dalam KUH dagang. Ada berapa buku begitu ya, itu harus dilihat. Nah, selanjutnya adalah perundang-undangan. Jadi ada dua ya sumber hukumnya. Yang pertama KUH dagang, yang kedua adalah KUH perdata, kemudian yang ketiga adalah perundang-undangan. Nah, perundang-undangan ini banyak sekali yang berkaitan dengan perniagaan ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yaitu undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97 tentang perbankan. Ya, di situ mengatur tentang perbankan, lembaga-lembaga perbankan baik yang asing maupun nasional juga yang berprinsip syariah. Kemudian ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang merek dagang, kemudian undang-undang lisensi dan paten, kemudian undang-undang koperasi, dan jangan lupa undang-undang pasar modal. Kemudian undang-undang pailitisasi itu berdiri sendiri. Nanti silakan Anda cek itu undang-undang nomor berapa saja. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru bagi Anda yang memang berminat untuk masuk ke dalam konsentrasi hukum bisnis nantinya di sekitar semester 5 atau 6 ya. Nah, yang keempat, sumber hukum yang keempat dari hukum dagang adalah kebiasaan ya. Di mana kebiasaan kalau di Indonesia itu lebih cenderung kepada pelaksanaan hukum adat, praktek-praktek yang biasa dilakukan ya, itu tetap dijadikan sumber hukum bagi hukum dagang ya. Misalnya saja contoh dari suatu kebiasaan yang menjadi sumber hukum ya, misalnya begini, kalau di Indonesia untuk menyatakan itikad baiknya melaksanakan suatu perjanjian, maka ada uang muka. Ya, kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang itu nyebutnya DP. Ya, down payment. Ya. Kalau dalam bahasa hukum adatnya disebut sebagai uang muka. Nah, uang muka ini adalah wujud dari itikad baik bahwa ya, pihak kedua akan melaksanakan perjanjian itu. Ya. Apabila ternyata tidak terjadi, maka uang muka itu menjadi hak dari pihak pertama. Itu adalah kebiasaan. Jadi sudah diketahui secara umum bahwa kalau sudah memberi uang muka atau DP kemudian nggak jadi, misalnya Anda mau kos-kosan nih, udah kasih uang muka, terus ternyata menemukan kos-kosan lain, Anda tuh sudah menjadi kebiasaan, sudah tahu bahwa itu nggak perlu diminta lagi uangnya. Ya, sebagai pihak kedua sudah mengetahui itu bagian dari kebiasaan. Terus misalnya jual beli di Indonesia itu di pasar tradisional itu tawar menawar. Nah, itu adalah bagian kebiasaan. Ya. Sedangkan cara dagang barat misalnya di supermarket itu kebiasaannya adalah memang tidak menawar, semua harga sudah ada labelnya. Mengenai kesepakatannya itu adalah pada proses mau atau tidak.
take or leave it, ya. Ambil kalau setuju, kemudian bawa ke kasir silahkan bayar. Berbeda dengan pasar tradisional, saya misalnya kalau mau beli cabai di pasar itu menawar, nggak ada yang marah pedagangnya, karena itu adalah berdasarkan sumber hukum kebiasaan. Kebiasaan di Indonesia untuk mencapai kesepakatan pada jual beli salah satunya adalah melalui tawar menawar untuk menemukan kata sepakat, ya, baik harga, jumlah, kualitas dan lain sebagainya, ya. Itu 4 sumber hukum dagang. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.